pihak Asus Saroji baik hati, dia nak hadiahkan 3 helai baju percuma untuk korang semua. Oh, okey dah. Sekarang saya nak cuba edit video menggunakan laptop ni. Hey guys, what's on the news today? Hi guys. So hari ni kita ada episod yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab hari ni kita akan buat satu unboxing produk yang baru, brand new, dan video ini disponsor sepenuhnya oleh Asus ROG. Hey guys, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sofian bin Abdullah dan saya content creator daripada team Naifa Studios. So hari ni kita nak unboxing satu produk yang baru, iaitu laptop Asus ROG Zephyrus G40. Laptop tak ada. ROG cakap belum sampai lagi, so kita tunggu sampai lagi lah. Belum tu dah harga lah. Weh, laptop pun refurb eh. So ni brand new laptop Republic of Gamers ROG, dan laptop ni adalah laptop Asus ROG Zephyrus G14. So kita akan unboxing laptop ni, and sebenarnya laptop ni sesuai sangat untuk content creator macam kita orang. And kalau korang yang kat luar sana yang nak jadi content creator, yang tengah nak buat video-video di YouTube, laptop ni memang sesuai untuk kita semua. Tanpa melengahkan masa, saya rasa kita start unboxing. So first kali biasalah kita kena buka dia punya self-tip dulu. Oh, so dalam ni kita ada, boleh nampak kat sini, kita ada dua kotak. Oh, lupa ada password. Oh, okey dah. Okay. So dalam kotak ni kita ada lagi satu kotak. Ni adalah kotak, rasanya dalam ni ada laptop. Weh, tumpah lagi kan. Uish, apa ni? Wah, back laptop. Bau sedap, bau baru. So, dalam ni kita boleh masukkan satu laptop. Kita boleh tengok dalam ni, kita boleh masukkan dekat sini file-file, hard disk, ada poket. The choice of champions, insyaAllah. So, kita buka dalam ni. Masa yang ditunggu-tunggu untuk kita buka. Tekan sini. Buka. Jeng. Lawa juga baju ni. Lawa kan? Okay guys, saya ada berita gembira untuk korang. Kita skip kejap untuk unboxing. Masa saya post video first ROG, and kita orang semua pakai baju ROG, ramai yang DM saya tanya, kat mana nak order baju ni? Kat mana nak dapat baju ni? Sebenarnya baju ni memang tak dijual, sebab baju ni eksklusif. Cumanya pihak Asus ROG baik hati, dia nak hadiahkan 3 helai baju percuma untuk korang semua. Tapi, macam mana nak dapatkan baju ni secara percuma? Ha, yang tu korang kena tunggu sampai video ni habis, then saya akan bagi tahu. Nampak? Cantik kan? Okay, so korang nak tengok? Okay. Tapi kan, yang lagi style nak tahu apa? Masa saya buka laptop ni akan menaik tau. Kalau saya tutup, dia turun. Kalau saya buka, dia naik. Macam mana? Tengok eh. Kotak pun dah style, apakah lagi dekat dalam. Okay, so ni adalah benda yang kita nak sangat tunggu. Tapi yang ni kita akan buka last sekali. Sebab apa? Kita nak unboxing semua dah. Sebab dalam ni ada ni. Oh, ni kotak buku. Oh, dia ada komik. Buku komik ah. Oh, ni komik. Okay. Charger. Jadi bagi dua charger. Kenapa dua charger? Sebab laptop ni kita boleh charge menggunakan wayar yang ni dan juga USB-C. USB Type-C. Yang menariknya tentang USB-C ni, kita boleh charge laptop ni menggunakan power bank. Power bank yang support lah. Dia ada spesifikasi dia. Maksudnya kalau kita pergi travel, tak nak bawa charge yang berat-berat, tak nak cari sumber power ni, kita bawa je power bank yang khas tu, kita boleh charge laptop kita. Satu lagi benda yang special ROG bagi adalah kita bagi mouse gaming. So, buang ni. Kasih dia yang ditunjuk, benda yang paling menarik dalam laptop ni adalah Animatrix LED. Dia punya size resolution 2560x1440 high resolution display, and dia menggunakan ProArt True Color technology. Wi-Fi speed 2400 Mbps per second, and dia punya sound adalah Dolby Atmos. Per
style lah dia punya intro. Okay, so benda pertama yang saya nak tunjuk tentang laptop ni adalah keistimewaan utama laptop ni, iaitu Animatrix LED. So saya tunjukkan contoh ni, button ni adalah untuk open dia punya setting Armoury Crate. And then dalam ni korang pergi di sini Animatrix dan korang boleh setting. Korang nak logo apa yang appear kat belakang ni, korang boleh tulis nama korang untuk appear ataupun message-message yang korang nak orang depan baca. Dan juga korang boleh download GIF. Contoh ni GIF yang saya dah download, korang boleh teka tak apa? So ni adalah Pikachu. Kat belakang ni juga kita boleh nak appearkan, contohlah ada email masuk dia boleh keluar. Contoh saya tekan email, apply effect. Ada korang? Okay. Okay, next kita pergi ke Animatrix Audio Mode. Mode ni apa maksudnya? Kalau kita buka lagu di YouTube ke, dia akan mainkan dia punya bar, level audio. Untuk audio pula, korang boleh pilih macam mana visualizer dia. Contoh macam ni, ataupun korang nak yang macam ni, dari tepi. Ataupun korang boleh pilih spektrum 2 daripada bawah. Tapi bagi saya, saya paling minat spektrum 2 lah, sebab dia nampak macam level di DJ. Kita tengah berada dekat DJ punya. Okay, so ni adalah setting di mana bila masa kita nak benda ni menyala, adakah kita nak sleep mode, button sleep, dia akan masih menyala. Ataupun masa lid close, lid close ni masa kita tutup tapi dia masih menyala. Contoh, saya try tekan lid close, confirm, turn off, tengok jari tak. Yes, dia masih menyala, dia masih menyala. So, mungkin kalau ada email masuk ke apa semua, kita boleh pegang sambil macam ni kan. Kita bawa, lepas tu ada orang tegur, ada gambar apa-apa semua. So, ni style gila. Lagi satu, kalau korang yang single tu, kalau korang cuba nak pick up crush ke, korang boleh tulis I love you, korang tekan enter. Mungkin dia akan reply, sorry, I'm taken. Ha, macam tu. Next, kita akan pergi keistimewaan kedua laptop ni. Power button dia ada fingerprint sensor. Maksudnya kita boleh buka laptop kita menggunakan fingerprint. Setup fingerprint sign in. Okey dah settle. So kita dah ada fingerprint. Contoh saya akan tunjuk contoh eh. Kita akan cuba sleep. Okey dah, kita off dulu. 1 2 3 4. Okey. Dah buka, kita cuba gunakan jari yang kita scan tadi. Okey, close up. Tada. Okey dah siap. Okay, so next kita akan pergi ke spek untuk laptop ni. Prosesor untuk laptop ni adalah AMD Ryzen 9 with Radeon Graphics. Dan memori RAM disediakan yang dah diinstal dalam ni 16GB guys. So laptop ini dilengkapi dengan grafik kad Nvidia GeForce RTX 2060 guys. Padu tak padu guys. So bagi saya, dia punya grafik kad dia memang lebih daripada memadai untuk kita sebagai content creator. Kalau korang nak edit video ke, korang nak buat gambar thumbnail untuk YouTube ke, korang nak main 3D ke, laptop ni ada satu function yang menarik, iaitu Ergo Lift. Apa itu Ergo Lift? Ergo Lift ni adalah apabila korang buka laptop ni, akan ada satu perkara yang terjadi. Apa dia? Dia punya body akan jadi macam ni. Body dia akan lift up apabila kita naik. So, bawah ni akan ada ruang udara dan juga untuk kita menaik. Dia punya position keyboard ni akan sesuai untuk ergonomic typing. Saya dah habis cakap pasal laptop ni. Sekarang saya nak cuba edit video menggunakan laptop ni. So saya nak tahu dia punya performance macam mana, and saya akan bagi feedback dekat korang lah macam mana dia punya performance editing. Saya akan buka After Effects, saya akan cuba main 3D, saya akan main color, dan saya akan buka software Premiere Pro dengan After Effects sekaligus. Okay guys, so saya dah siap edit video effect menggunakan laptop ni sebagai product replacement. Dan ni adalah final video yang saya edit menggunakan laptop ni. So korang enjoy. Okay, kita dah duplicatekan layer ni. Lepas tu kita applykan motion blur. Oh, semuanya edit video pakai ROG Vivo G40 ni. Mari saya tunjuk saya render video. Laju.
Sekarang masa untuk upload video. Kita kena tutup dulu After Effects. Lepas tu cari footage yang render tadi. Ha ni. Ha, okay. So, video 6 hari mah pula ni. Wuih, ni video viral itu ni, viral itu ni. Subscribe dulu, lepas tu kita tengok, komen. Mana tahu dia baca kan. Semoga korang enjoy. Bye. So bagi korang yang keluar sana sebagai content creator, kalau korang berminat nak cari laptop, korang boleh survey laptop Asus ROG Zephyrus G14. And kalau korang rasa sesuai dengan korang punya kerja, angkatlah satu. Join dari... dah habis dah? Okay. So, macam mana nak dapatkan baju ni secara percuma? Senang je. Memandangkan ada 3 helai baju Asus ROG untuk diberi, so korang berpeluang besar untuk dapatkan baju ni. Okay, step pertama untuk dapatkan baju ni, korang kena join kontes. Kontes apa? Yang ni lah saya nak bagi. Yang pertama, korang kena subscribe channel ni. Bila korang dah subscribe, korang kena screenshot yang korang dah subscribe. Lepas tu, korang kena share di Instagram Stories. Dan syarat yang paling utama adalah korang kena tag Asus ROG Malaysia. Lepas tu, korang kena tag lagi satu account. Korang kena pilih korang nak tag Sofian ataupun Mark Bin ataupun Kenapa Wak Ikram. Kalau korang rasa macam korang nak tag Ikram, korang tag Asus ROG dan Kenapa Wak. Kalau korang rasa nak tag Sofian, Asus ROG, Sofian. Ataupun kalau korang nak tag Adin, Asus ROG Malaysia dan juga Mark Din. InsyaAllah setiap seorang daripada kita orang akan pilih satu pemenang. Saya akan pilih seorang pemenang yang mention saya. Adin akan pilih seorang pemenang yang mention dia. Ikram akan pilih seorang pemenang yang mention dia. So, kita akan bagi 3 helai baju ROG percuma kepada korang. Okay, so tu sahaja untuk 4 baju ni. Saya serahkan kepada Sofian yang kat sana. Thank you so much. Thank you kepada korang yang menonton sampai habis. Thank you kepada pihak ROG dan pihak Asus ROG. And semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.